Salam semua. Salah satu drama berseri yang tayang di Astoria, tajuknya Scammer, musim kedua, akan melabuhkan tirainya. So, maksudnya malam ni episod terakhir lah. So, kita react dulu episod terakhir ni sebelum kita tengok episod penuhnya malam ni. Aku salah. Itu je. Kau tak nak bunuh dia? Janji. Itu dia. Salah satu adegan yang membabitkan pelakon Beto Husairi, yang mana dia membawakan watak takris yang ada hal ada kes lah dengan Rudy ni, sampai nak berbunuh. Tapi dia ni lah janji supaya tak nak bunuh dia. So kes ni kes berat lah yang dia, antara dia dengan Rudy ni. Bagi yang baru follow dalam siri ni, dia mengisahkan tentang takris lakonan Beto lah tadi, yang mana dia mahu menuntut bela atas kematian ayahnya, Cikgu Shah, yang jadi mangsa Vietnam dalam sebuah penjualan tanah di kampung. Rudy dalam cerita ni ialah lakonan Zahirul Azim, so, kawan sekampung Takris yang mulanya tawarkan diri untuk bantunya, tapi Takris pula tak percayakan sesiapa. Sasaran Takris ialah Muna, lakonan Iman Korin, pemilik syarikat hartanah, dan Hanif, lakonan Azwan Ali di YAA itu. Peguam yang dipercayai telah menipu pemilik tanah dan jadikan arwah ayah Takris ni sebagai kambing hitam. Jadi itu sebablah macam Takris marah sangat, apa, okay, macam berdendam sampai nak bunuh orang tu. Jadi siapa yang bakal jadi mangsa scammer, siapa pula yang menunggang agama, itu macam top tema dia lah. Jadi korang tonton lah malam ni. Drama sini dah mula tayang sejak 18 April lalu, setiap Isnin hingga Khamis jam 10 malam di Astoria, yang mana ia diarahkan oleh Nurhan Hisham Muhammad. Selain itu, drama seri ini turut menampilkan pelakon seperti Fatin Nabilah. So, itu saja yang saya berkupas tentang episod terakhir ini. So, selamat menonton, dan korang komenlah jika korang sangat berpuas hati dengan drama seri ini dan mahukan musim ketiga pula, dan apa pula topik, apa pula tema yang perlu scammer apa pula yang perlu kita dedahkan dalam musim ketiga lepas ni. Okey, sekian dan selamat.